Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Ine. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman jalan-jalan ke daerah Cipete, Jakarta Selatan. Kali ini aku mau ke tempat hangout yang terbaru yang berkonsep alam dan lagi hit banget nih, yaitu Urban Forest Cipete. Untuk alamat Urban Forest ini di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Kalau untuk area parkirnya lumayan luas ya teman-teman, tapi sayangnya penuh banget nih. Jadi kebetulan aku kesininya pas hari weekend, ya sekitar jam 12 siang deh. Jadi menurutku wajar aja sih kalau penuh. Urban Forest Cipete ini dibuka untuk umum sekitar tanggal 12 Agustus 2022 tahun kemarin nih teman-teman. Dan untuk masuk ke Urban Forest Cipete ini free ya, alias tidak berbayar ya teman-teman. Jadi, Urban Forest Cipete ini adalah tempat hangout yang terbaru yang lagi hit nih, yang mempunyai area hijau cukup luas serta suasana yang teduh dan asri. Di Urban Forest Cipete ini tidak hanya menawarkan hijau rindangnya pepohonan saja nih teman-teman, tapi juga disertai dengan spot-spot yang indah, kece, dan tentunya instagramable juga nih teman-teman. Dan katanya Urban Forest ini juga berkonsep hutan di tengah kota. Urban Forest ini juga punya spot atau tenan kuliner yang seru juga nih. Jadi yang pertama ada tenan Solo Pizza. Menunya itu ada pizza, pasta, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada tenan El Professor. Menunya itu ada steak, pasta, burger, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada tenan Little Talk. Menunya itu ada pasta, makanan Indonesia, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tenan Refanero, yaitu menunya itu ada semacam gelato, es krim, dessert, dan lain-lain. Oh iya, suasana yang ditawarkan di tempat ini sangat indah juga ya teman-teman. Area hijaunya yang luas dengan rimbunnya pepohonan hijau di seluruh areanya. Jadi akan membuat para pengunjung makin betah dan nyaman hangout di sini nih. Karena banyaknya pepohonan hijau yang rimbun dan kita juga akan merasakan udara segarnya di sini nih teman-teman. Meskipun masih berada di tengah-tengah kota. Di Urban Forest ini juga menyediakan area playground untuk anak-anak nih teman-teman. Sehingga anak-anak makin betah nih datang ke sini. Kalau untuk area bermainnya, menurut aku sih lumayan mahal ya. Jadi harganya itu Rp175.000 pas waktu weekend. Tapi kalau waktu weekday-nya, aku kurang tahu nih harganya berapa teman-teman. Oke teman-teman, ikutin aja ya keseruannya. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih. Thank you.
Jadi pas aku ke Urban Cipete ini, tenan kuliner yang aku datangin yaitu Solo Pizza. Karena untuk tenan kuliner yang lainnya banyak yang penuh nih teman-teman. Jadi ini menu yang ada di tenan Solo Pizzanya ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin melakukan pemesanan, kita harus pakai kode barcode gitu teman-teman. Nanti kode barcode-nya ada di setiap mejanya. Lalu kita pesan menu yang kita suka nih. Setelah itu untuk pembayarannya, kita bisa pakai mBanking atau virtual account gitu teman-teman. Jadi kalau aku lihat menu-menunya lumayan mahal-mahal ya teman-teman, tapi sepertinya enak-enak nih. Oh iya, di tenan Solo Pizza ini memiliki area indoor dan outdoor ya teman-teman, tapi kebetulan aku dapetnya yang outdoor nih. Jadi ini makanan yang aku pesen nih teman-teman. Jadi ada salad, pasta-pasta, kalau minumannya ini ada kopi, dan leci teh. Jadi menurutku, makanan dan minuman yang aku pesen itu enak-enak ya teman-teman, tapi sesuai selera sih. Jadi buat teman-teman yang pengen hangout atau healing di daerah Jakarta Selatan, bisa nih mampir ke Urban Cipete ini bersama keluarga atau orang tersayang. Pasti bakal seru deh. Oke teman-teman, sepertinya video aku selesai ya sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk supportnya selama ini. Untuk like, comment, and subscribe-nya. See you on the next video. Bye!